Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explor. Sekarang saya ada di daerah kota Surabaya lagi, teman-teman. Lokasi yang bakalan saya explore adalah gedung terbengkalai yang dulu sempat dipakai sebagai kantor tempat pelelangan ya teman-teman ya. Jadi informasi yang saya dapat dari sahabat saya ada anak Bigolev yang di Surabaya teman-teman. Lokasi ini sekitar tahun 2015 sudah kosong atau tidak dipakai. Untuk kronologinya seperti apa saya juga kurang paham, dan tanya-tanya sama warga pun juga kurang paham teman-teman. Karena sudut dari luar kelihatan angker banget, jadi saya coba untuk penasaran juga seperti apa di dalamnya. Oke, kita nggak usah lama-lama teman-teman, karena di sini sudah terlalu malam, jam 1. Sekarang di sini saya jam 1. Kita langsung aja. Buat semuanya yang baru gabung, jangan lupa, hanya mengingatkan yang belum sholat, kalian sholat dulu buat yang muslim. Dan juga yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke? Oke, teman-teman. Sekarang saya ada di belakang ya. Karena lewat di depan tuh nggak bisa. Informasinya seperti itu dari sahabat-sahabat saya. Ini aku langsung ke belakang. Untuk ke belakang seperti ini. Sebenarnya untuk lokasinya sangat layak dipakai sebenarnya. Entah sebab apa untuk gedung ini sampai terbengkalai seperti ini. Dan itu kok kayak bekas dibobol orang, nggak tahu itu apa. Lampu-lampunya teman-teman. Kita lewat sini. Apa lewat sini ya? Lewat sini aja ya. Assalamualaikum. Untuk mitos dan lain-lain saya kurang paham teman-teman di sini. Jadi untuk informasinya aja, terbengkalainya tahun 2015 sudah kosong. Assalamualaikum. Dan di sini emang udah kelihatan banget kalau dimasukin orang, entah itu maling atau apa, nggak paham teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kantor pelelangan yang ada di Surabaya kota ini. Dan di sana kelihatan banget itu luar, kita nggak usah ke sana. Luarnya itu karena berdekatan dengan jalan raya, takutnya nanti kesorot keluar. Untuk sekarang teman-teman di Surabaya lagi banyak-banyak patroli untuk keamanan, mungkin keamanan seperti ini, masker dan lain-lain seperti itu. Assalamualaikum. Di sini kayak udah dirusak orang-orang, dan di sini banyak bau cekrup-cekrup yang berkeleceran. Duh, wih, astagfirullahaladzim. Kabel-kabelnya juga teman-teman, Allahu Akbar. Untuk kaca juga, astagfirullah. Kacanya banyak, Allahu Akbar. Ini kacanya udah dipecahin orang. Ini aku yakin 100% teman-teman, kayaknya ini dimasukin orang untuk berbuat jahat. Kaca terus kabel, Allahu Akbar. Sebentar. Dan di sini banyak pipa-pipa paralon yang kayaknya diambil orang, kabel-kabelnya juga teman-teman. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Wah. Kabelnya juga. Ini kabel-kabel kulitnya, ya Allah. Waduh. Ini. Wah. Banyak yang diambil orang ini. Oke. Atau kita naik langsung aja. Sebentar, di sini ada sebuah panel kayak udah kebuka, mungkin ini juga diambil orang. Assalamualaikum. Oh, ini pintu keluar. Oke. Di sini lantai berjumlah 6 teman-teman.
Kita langsung ke sini aja. Kok ngerusuk-ngerusuk ya, aku lihat sana ya. Ya Allah. Sayang banget tuh kayak bangunan-bangunan mewah seperti ini harus dibobolin maling. Ini gak mungkin ini kalau gak dibobolin maling, teman-teman. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya ini. Ini besi-besinya kayaknya udah hilang ini. Ada suara. Assalamualaikum. Karpetnya juga udah ada. Separuh, tinggal separuh doang karpet yang merah. Wah. Di sini ada lift, teman-teman. Untuk lantai satu ya nih ya, lantai satu ada dua, oh dua. Di situ ada helm. Ada helm, kok ada helm Gojek ya? Ada helm Gojek ya? Assalamualaikum. Waduh. Ada helm Gojek rek. Assalamualaikum. Telusuri dulu untuk lantai satu ini. Ini arah kemana? Kayak kamar mandi di sini. Wah, kabelnya udah habis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Serem rek. Di sini ada sendal. Sendalnya Aiger loh. Assalamualaikum. Hancur. Kok bikin tegang ya tempat rek. Tegangnya tuh kalau ada orang ya. Assalamualaikum. Semuanya udah diacak-acak seperti ini. Allahu Akbar. Halo. Ini ada tulisan apa ini? Kondisi barang adalah apa adanya. Untuk itu teliti dengan baik sebelum mengikuti lelang. Jadi di sini ada tulisannya, teman-teman. Mengikuti lelang, kamu tidak melayani keberatan dan komplain yang berkaitan dengan kondisi barang. Assalamualaikum. Semuanya kacanya udah besar. Ini tangganya, kita naik lewat sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak bisa rek. Nggak bisa. Ke sana. Allah.
nafas besar aku di sini, agak was-was karena ada helm, jaket, dan di sini ada sendal. Kemungkinan bisa jadi ini ada manusia di dalam, teman-teman. Assalamualaikum. Ini liftnya sudah benar-benar rusak atau dirusak, saya kurang paham. Assalamualaikum. Dan di atas ada suara. Ini karpetnya udah kayak gini. Assalamualaikum. Ini suara dari mana ya? Kreatif-kreatif ini ya. Satu. Oh, cuma lantai 4. Di situ ada menuju lantai 4. Bukan lantai 6 ini ya. Oke, aku telusurin dulu di lantai berapa ini. Oh, ini lantai 3. Aku akan mencari sebuah kalender untuk memastikan bangunan ini kosongnya terakhir dipakai tahun berapa, teman-teman. Assalamualaikum. Wih, banyak kaca-kaca di bawah juga. Wah, kalau nggak waspada pecah ini. Ini tempat toilet. Kok ada sapu di sini? Toiletnya hampir sama. Semua kayak gini. Hancur ini. Hancur. Oke, kita ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wih, banyak kaca di bawah. Masih ada satu lantai lagi. Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Kayak ada suara di atas, teman-teman. Assalamualaikum. Ada orang kah? Kita lihat ke sana dulu. Ini ruangan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, enggak ada, cuma gini doang, teman-teman. Oke. Gak lumayan ini yo. Was-was ya di sini. Kalau ada orang aja ini maksudnya. Kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cuma memastikan kalau iman udah aman, kita biar santai gitu, teman-teman. Ini lantai 4, berarti jumlahnya ada lantai 4, enggak 6. Informasinya salah berarti. Assalamualaikum. Cuma gini doang. Oh, iya ada lantai lagi. Assalamualaikum. Oke. Di sini ada sapu seperti ini, aku enggak tahu tujuannya apa. Dan ada ini andang. Wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Alfit.
Nanti coba gue naik ke atas. Isinya apa? Bukan, ada tangga lagi yang ke atas. Ini apa isinya nih? Oh, cuma kotak ini. Dan di sini sama. Oke, kita naik ke atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku di atas ini apa isinya nggak tahu aku. Bismillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tingkat lagi loh. Bentar. Baterai saya habis. Assalamualaikum. Bismillah. Ya Allah. Tempat apa ini, Rek? Bismillah. Wah, apa ini, ya? Sini ada mesin. Allahu Akbar, panas di sini. Halo. Ada tandon di sini. Panel. Bismillah. Kan kulit kabel di sini semua, teman-teman. Itu kulit kabel. Kulit kabelnya udah dikupas semua. Panel-panelnya udah hancur. Allahu Akbar. Ini panel-panelnya udah hancur. Allahu Akbar. Wish. Allahu Akbar. Oke, kayaknya kita udah turun aja lah. Pernah dimasukin orang hanya untuk mencuri di sini. Lantainya berjumlah 4 dan di atas itu cuma tandon. Tandon atau tempat panelnya. Dan ternyata di atas itu diambil pencuri atau apa, nggak apa-apa. Bismillah. Kayaknya kita harus cepet-cepet keluar dari sini, teman-teman. Takutnya ini ada orang yang di atas, nggak tahu posisinya. Mungkin aja ini orangnya menghindar dari saya ini. Dari tadi aku dengar suara kayak orang. Kayaknya nggak aman ini, teman-teman. Bahaya ini. Kalau ketemu orang maling, teman-teman, serius, mereka tuh berbuat nekat. Siapapun yang di depannya tuh mungkin akan dihadang. Entah itu maling atau siapapun. Oke. Oke, teman-teman, mungkin hanya sebatas ini ya. Rasa penasaran tentang bangunan yang benar-benar megah. Saya kira itu bangunan apa, dan ternyata saya direkomendasi dari sahabat saya yang ada di Surabaya. Kalau bangunan ini dulunya dipakai sebagai kantor pelelangan. Dan untuk mitos dan lain-lain sih saya kurang paham. Untuk terbengkalainya tahun 2015, tapi nggak dapat informasi yang lebih jelas karena nggak ada kalender. Tetapi bangunan ini ada sebuah tanda tanya, banyak barang-barang yang sudah dicuri orang, dan ada jaket, helm, dan sendal di atas, teman-teman. Ya mungkin semoga
Video saya ini ditonton dari pemiliknya supaya benar-benar dijaga. Ini banyak barang yang dirusak. Kaca-kaca juga dipecahin dan kabel-kabel semua udah dihancurin. Oke, mungkin hanya sebatas ini. Saya juga mohon maaf kalau masuk tanpa izin karena nggak ada yang jaga. Dan di depan memang ada sahabat-sahabat saya. Misalkan ada apapun nanti bisa dijelaskan. Karena rasa penasaran ini yang bikin saya mencoba untuk masuk, teman-teman. Oke, saya undur diri. Saya Sang Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.